Okey korang, orang yang pertama yang bagi pakcik semangat. Semangat tu luar biasalah. Dia punya negara aku tu sampai sekarang teringat. Kelvin! Kelvin, bagilah satu tips kepada pakcik. Apa yang Kelvin nampak pada pakcik? Tengok pakcik, apa yang Kelvin... Handsome lah. Alah, ada macam tu. Alah, ni nak belanja ni. Kelvin, macam mana nak konsisten dalam BE ni? Sebab RCCA yang ke-14. Wonderful, pakcik memang bangga sangat. Konsisten lah. Kita kena selalu ingatlah kita, kenapa kita buat. Kenapa kita nak buat BE atau nak buat bisnes ni. Always start kenapa. Kalau kenapa? Kita dah lupa, kita dah tak motivasi, orang kata no atau apa-apa pun lah, kita balik kenapa saya start. Yes, kita kena come back dengan kita punya dream dan kita punya niat. Yes. Kenapa nak masuk. Jadi pakcik, one of the reason pakcik masuk sebab pakcik memang nak dapat freedom life dan nak bawa mak pakcik, parents untuk good life. Yeah. Dengan nak makan macam-macam. Orang kata kan nak makan macam-macam. Yelah, nak makan macam-macam. Kesihan lah. Kita kira makan, kita enjoy life. Kita, enjoy life. Kita tengok apa kita nak. Kita tak mau harga tentukan apa kita nak. Maksudnya kalau kita beli barang tu, rasa kita suka, bukan harga tentukan. Sebab Kevin dah cakap life is short. Jadi kita kena enjoy life. All out untuk satu tahun. Mungkin dengan bantuan dan juga borrow power daripada Kevin, pakcik akan jadi RCCA. Life is short. Saya kata life is short. Tapi kalau we live it correct, you live one time, satu kali pun dah cukup. Tak payah banyak-banyak kali kita hidup. Satu kali kalau kita hidup baik, satu kali pun dah cukup. Okay, thank you Kevin. Bye.